Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Skok King Cobra Channel Ula anda kan. Okay, malam ni kita ada Mazmi Mazmumah Mahmudah. Lama sangat dia tak masuk video kita dia. Ya, ya. Jadi malam ni aku rasa bersemangat sikit ya. Sebab dia ada dalam video kita. Dia salah satu penyeri kita. Tapi dia sekarang ni, kalau dekat kampung Jerung ni, kata dia ni orang hebat atas Kak Ula sekarang ni. Cuma dia tak suka videokan aktiviti dia tu. Okay guys, so malam ni kita nak buat night herping. So kita akan cari ular. Spesies ular yang kita target pada malam ni adalah spesies ular katang tebu, katang tebu, katang payung, katang payung dan spesies-spesies ular air. Malam ni kita punya lokasi, dua lokasi kita ada. Target kita sawah padi, sawah padi dengan sawit. Sawit. Jadi kita tengoklah spesies ular apa yang ada, kita cuba bagi identify . Teruskan menonton Skok King Cobra channel ular anda. Zas. Jom, let's get started. Hari ni kita punya moderator Mazmi. Ya, dia nak gimana tengok. Confident muka dia. Okey. Dengan bawa pengepit yang memang confident. Okey, jom. Jom, kita start dulu. Jangan buat gairah gitu ni, mari sini ya. Taulah ni sawah padi. Kau kata curi lembu pula. Okey, jom. Kawasan ni comel kot, Miro. Ha? Ni payah ni comel kot ni. Dia biasa kalau kawasan gini dia macam ular kata tebu lah. Kata tebu ni ular dia suka makan apa ni, ular air. Lepas tu dia makan belut. Allahu akbar. Oh ni ada sikit air ni. Nampak dia luas sikit lah. Oh ikan keli ni. Tu keli ni. Keli-keli. Mi, sebagai pemandu kita lah ni, Mi. Selalu ular apa mu jumpa sini? Ular lidi. Lain pada ular lidi ni. Ni, Mi. Mai kamera Mi. Aku nak tunjuk satu benda. Lepas tu aku nak tanya Zami lah. Mi, kalau kita jumpa tempat gini, Mi. Tempat benda ni. Bau pun tu dah bau babi dah. Ni kubang babi . Kau nak tahu ni kubang babi. Kawasan kubang babi. Babi ni akan cari satu tempat, dia akan kubang, dia akan guling dalam ni. Dia main lupa. Mi, ada Mi. Ada. 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 Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Allah, duk kakimu ya, Mi. Ada ni kawasan ni. Babi ke kawasan babi ni. Rasanya kita akan bagi surprise kat simpul kita. Jom, kita ke sebelah sana pula. Setakat ni tak ada lagi . Sini. Ai tak ada. Tak ada ular. Boleh. Tadi ada duduk situ . Situ. Lagi dah. Tak apa, kita cari lain. Guys, tadi sebenarnya kita dah jumpa seekor ular apa ni, ular air kelabu. Arif nampak tapi tak dapat dia kesan. Dia lari ke arah mana? Sekejap je. Begitulah lumrah. Seekor ular. Ha. Kau ada sejarah dah. Itu pura kelapa ni? Bukan. Ya kan? Black mask ni? Bukan black mask. Bukan lah. Apa ni? Single choice. Sudah, aku tak ingat nama dah. Ingat dah. Dia line sebab dia ada line. Dia ada line kuning dekat pipi dia . Allah, benda apa. Aku pernah buat story pasal ni, pasal kura-kura ni. Aku tak ingat lah. Serius aku tak ingat. Jadi viewers yang mana tahu pasal kura-kura ni, so korang boleh identify. Yang kura-kura ni memang banyak dekat kawasan macam ni lah, parit . Longkang pun ada dia. Yang kita jumpa dalam longkang sampai 7 ekor . Banyak itu. Itu memang banyak. Mi, dia panggil kura benda ni, Mi? Kura.
Ada nama lain ya? Dah plan ni aku bekong dengan aku. Guys, so kita akan release balik tempat asal dia. Mana? Ada kita kak lalu tu mana lah mana tu ni tengok dekat ni yang bagi terlepas satu di belakang ni aku dapat. Kepik. Pacak pala. Itu guys. Dapat juga asin. Allah guys. Terkejut dia kena kepik kepala. Okay guys, yang ni kita panggil ular apa ni? Ular air kelabu. Jadi dekat kawasan persekitaran sawah padi, taburan spesies ular ni sangat-sangat orang kata banyak lah. Jika nak dibandingkan dengan spesies ular lain dia. Jadi ular ni nama English dia adalah Rice Study Water Snake. Nama yang saintifik dia apa ni? Cypsiscopus plumbi. So kalau yang mana pesawah-pesawah ataupun petani-petani, kalau jumpa spesies ular air ni, so anda tak perlu risau dan anda tak perlu takut. Dia tidak mempunyai bisa dan diet pemakanan dia hanyalah spesies-spesies ikan. Jadi jom kameraman kita tengok lebih dekat lagi macam mana susuk tubuh dia dan macam mana warna dia. Jadi kalau boleh nampak dalam kamera dengan jelas, spesies ular ni tubuh dia pendek, dekat bahagian atas belakang dia tu kalau tengok dia ada bintik warna hitam. Kalau perasan lah, kalau nampak dalam kamera lah, sebab kita ni tak berapa jelas ni. Lepas tu dia punya kepala dia sama besar dengan badan dia. Dan badan dia pendek sahaja jika nak dibandingkan dengan ular lain macam pufferfish water snake ataupun dogfish water snake. Saiz maksimum dia lagi cuma 48 cm je. Itu yang direkodkan. Jom kita tengok dekat bahagian bawah badan dia. Bawah badan dia berwarna kuning seakan coklat. Lepas tu sisik dia sisik halus. Sisik halus. Yang halus-halus. Okay. Lepas tu dia punya warna dia bila terkena pada cahaya, dia akan nampak lebih berkilau lah. Tengok bahagian kepala dia pula. Okay. Untuk mengatakan semua ular ni beranak Dia tak sama macam ular lain. Kalau spesies ular darat, macam contoh ular sawa ataupun ular tedung selah, dia akan bertelur dekat sama ada di lubang ataupun di bawah timbunan tanah tu. Daun ni. Daun-daun. Alah suara. Tengok lidah dia. Cuba kita letak kat bawah. Okay. Baru dia nampak dengan jelas gigit tangan aku. Tapi tak apa, kalau dia gigit pun ular ni, bagi aku tak sakit pun. Sebab ular ni, dia gigi dia hanya untuk mencengkam makanan dia sahaja. Ikan lah, nak lebih senang, ikan adalah sumber makanan utama dia lah. Dia ada bintik ni ni, kalau ada, nampak lebih jelas lagi ni bintik dekat di atas belakang badan dia. Cuma bintik tu tak nampak jelas lah ni. Tengok bintik hitam tu, yang tu bintik hitam. Ambil ranting kaya, tunjuk dekat subscribers. Okay guys, jangan risau, jangan takut, jangan kuat. Ini ular, bukan peti. Kau macam mana pendapat Mazmi? Boleh. Ni bukan peti, ni ular. Jadi ular ni jangan risau. Kepada petani, pesawah, kalau jumpa spesies ular ni, anda tak perlu risau. Sebab bukanlah sejenis ular yang agresif seperti ular lain. Dia hanya mempunyai gigi yang kecil saja untuk dia untuk dia mencengkam makanan dia sahaja. Okay, so ular ni kita akan buat balik dan kita akan buat feeding kepada ular katam tebu dan ular katam payung. Tengok guys, betul tak saya kata ular ni jinak Dia jinak, dia relax. Dia jenis harmless. Walaupun ular ni liar, kita boleh
buat main lah. Berlainan dengan ular tedung selar, dengan ular senduk dan ular-ular lain ni. Ada beg ni? Ada. Jom kita simpan ular ni ke dalam karung. Jadi aku terpaksa bawa balik sebab nak bagi makanan. Sebab ular kata payung tu kalau kita bagi ayam, dia tak makan ayam. Tak bagi tikus, tak makan tikus. Jadi makanan dia ular dengan belut. Ha, jadi terpaksa kena bawa balik lah. Ini tak payah saltik dah. Orang manggil aku kejar. Okay, kuah. Jumpa satu ekor pun dah dia... Rezeki subscribers. Yeah. Betul eh? Betul. Kalau jumpa 2-3 ekor, rezeki kita. Okey, ini lokasi yang pertama dekat sawah pacu. Kita akan teruskan ke lokasi yang kedua, iaitu di kawasan Sawit. Sawit. Ah, ladang sawit. Okey, geng. So, kita bertukar tempat. Zas! Alhamdulillah kita dah sampai ke sawit. Tapi kita rehat sekejap lah. Supaya tu kan. Sebelum kita teruskan perjalanan seterusnya. Jadi sawit ni agak luah juga lah tempat dia. Kalau jumpa tu rezeki subscribers lah. Kalau tak jumpa, kira-kira itu je lah konten kita. Yeah. Ada pada mana ni kita jumpa tadi. Ular air kelabu dia. Respect the water snake. Kau ni syok makan sampai tak nak bercakap dia. Kita banyak bakar kalori lagi. Banyak bakar kalori. Apa aku tengok mu makin gemuk dia. Mu kena kuruskan sikit badan ni. InsyaAllah. Aku dengar daripada tahun lepas lagi insyaAllah. Hari tu pun dah. Lepas tu habis puasa tu. Masuk raya bahang tu. Rendang lah. Pulut lah. Alasan. Macam-macam. Alasan. Naik pulut ni. Mazmi kata alasan. Mazmi kata. Ya, alasan semata-mata ni. Beribu alasan. Hendak seribu daya. Tak hendak seribu dalih. Mana ni kita nak ambosi apa ni? Ambosi janda. Tak habis-habis dia nak janda. Ambosi janda. So, dekat ladang sawit yang aku cerita sikit lah. Biasanya King Cobra ada ni. Ada. Jadi ular katang payung ada, katang tebu ada, sawa ada, ular sawa ada, ular yang jenis menyembur yang warna hitam tu, King Cobra. Kalau dekat ladang sawit ni, pekerja-pekerja sawit dia tahulah memang dia ada banyak pengalaman macam-macam jenis ular ada. Tapi malam ni kita fokus kawasan yang berdekatan dengan sumber air. Kalau kita nak conquer semua satu ladang sawit ni, mungkin 3 hari 2 malam kita duduk baru habis. 3 hari 2 malam duduk ni baru habis. Dan bukan senang nak cari, siapa nak cari ular selain daripada Squawk King Cobra Channel tau. Sebab apa? Sebab perkongsian untuk anda semua. Walaupun tengok habis rasuk aku macam ni, kerja teruk sekali pun tak apa. Demi subscribers aku korbankan. Tapi Lintang berani tak? Jangan tanyalah soalan tu ada. Challenge. Challenge. Tak ada benda lain nak challenge. Guys, Zas. Okay guys, let's get started. Okay guys, Arif jumpa kura-kura. Benar. Ni lah Black Marsh. Tadi trapping box. Ni Black Marsh. Dia lain. Dia trapping box ni dia pemalu sikit. Kalau Black Marsh ni dia kurang pemalu. Tajam ni. Kura-kura ni. Ni Black Marsh. Dia muka dia warna putih. Ui. Dia laju ni. Patut arnak kalah dengan dia. Dia busuk bau dia. Dia apa ni, Black Marsh ni dia bau dia agak tengik sikit lah. Jika nak dibandingkan dengan kura-kura katuk kan. Trapping box kan. Dia badan dia keseluruhan warna hitam. Lepas tu dia ada warna putih dekat tepi pipi. Tengok eh. Tu warna putih. Dekat tepi pipi dia. Okay. Deh, hantar balik ke habitat asal. Kita balik. Tak semula. Terima kasih kerana sudi menghadirkan diri. Bye bye. Ngam. Rezeki subscribers. Satu ular sama macam tadi juga deh. Rezeki anak soleh. Ni. Aku kepik jap. Jap. Sulu. Mana dah bunyi tu? Okey. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Alright guys.
Oh, yang ni nampak jelas sikit kan dia punya. Jatuh. Nampak boleh. Akan naik. Wow. Ah, dia memang gini lah cara dia. Oh, gerak. Di sini jenis melompat sikit eh. Ha, tengok. Ha, tengok. Tengok. Break them. Break them. Yang ni sama spesies dengan ular air yang kita jumpa dekat apa ni, sawah padi tadi. Tapi yang ni nampak bintik dia lebih jelas lagi. Tengok. Cepat Riz. Oi, mana pula? Tak apa. Eh, lompat. Kepala dia besar ni. Dia, tapi ni nampak kuru. Dia kuru sikit. Mungkin baru lepas apa ni, beranak ke apa. Biasanya ular ni kalau baru lepas dia beranak, dia akan jadi nampak lebih kurus. Boleh tak deh? Boleh. Udah lembek. Dah. Ya. Hebat Mazmi, Mazmumah, Mahmudah. Apa ni? Kita guna cara lembut ni. Cara beradab. Cara yang beradab. Come on. Ini kawasan ular tudung selah. Jadi ini tempat favorite dia ni. Tengok pada ke sana berdekatan dengan sumber air. Ada limbak ni. Limbak ni. Kelilimbak. Terlimbak ni. Banyak limbak ni. Limbak tu. Boleh macam ni. Tapi tu lah. Nak macam pun tak boleh nak fokus ni. Tengok pada kawasan ni memang kawasan ular tudung selah tu. Tu bahagia ni. Tempat ni. Tu aku rasa seram juga dekat kawasan ni sebenarnya. Jom kita gerak ke kawasan lain. Tak ada apa pun duit terdapat ni. Kita tunjuk dekat subscriber tu. Okay. Ni spesies ular air kaduk. Tengok guys. Dia tengah berjalan lagi guys. Dia nak pergi bawah tadi. Cek lah. Ketik. Cak. Tak kena. Alright. Alhamdulillah. Mantap. Mazmi kata, mantap. Sana sikit. Sana. Mana ni? Sekarang ni kuah apa ni? Kuah satu dah. Boleh. Boleh. 12.50 lah. 12.50. Okay guys, sekarang ni pukul 12.50. Jadi ni ular yang ketiga kita jumpa, iaitu Pufferfish water snake. Spesies ular ya. Seperti kita rancang, kita memang kita cari spesies ular ya. Dekat sawit ni, selain pada Pufferfish ni, tadi kita dah jumpa rice paddy water snake tak? Ular kelabu. Air kelabu. Okay, jom kita tengok lebih dekat lagi. Kulit dia itu sikit, kasar sikit. Ekor dia kudung lah. Tengok. Ni ekor dia kudung. Jadi Pufferfish water snake ni, dia spesies ular yang tidak berbisa. Dikenali sebagai ular air kaduk ataupun ular air pipi tembam. Pipi tembam. Ya. Nama saintifik dia adalah Homalopsis ducata. Bukan ducata, bukata. Ni dia saiz saiz sederhana. Mana saiz remaja ni. Sebab dia punya Allah pacak. Banyak pacak sini. Dia saiz maksimum bagi ular Pufferfish water snake ni ataupun ular air kaduk ni 2 meter ataupun 2 meter lebih gitu kan. Dia tak sampai 3 meter, 2 meter, 2 meter lebih. So kalau kita tengok bahagian kepala dia, dia ada bentuk macam love sikit kan. Sekejap ya, kita bagi dia tenang sikit. Kena ketuk kepala dia tak? Bagi dia tenang. Selamanya. Dia tenang. Kita bagi dia tenang. Jangan ring, kena gigit ni. Tak pasal-pasal je lagi. Okey, dia tenang. Kudung tengok, bukan sekadar kudung. Tu dekat bahagian kepala dia, dia macam bentuk love sikit eh. Ya. Dia punya corak dia. Jaga tangan, jangan gigit. Jadi dekat pipi dia,
dia ada mana senang bos nak dapat putih ni bos. Jangan mula. So dekat bahagian tepi pipi dia ni, dia ada satu garis sambur warna hitam eh. So keseluruhan tubuh dia, kalau tengok ni, keseluruhan tubuh ni, keseluruhan tubuh dia berwarna coklat. Lepas tu dia ada garisan berwarna putih dia. Dia bukan putih sangat lah. Dia pudar-pudar. Okay, jadi kita tengok bahagian bawah dia pula. Ni bahagian bawah badan dia berwarna putih. Ha, tengok eh. Tengok dia gigit tu. Dia gigit tu. Uish, 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 uish. Jadi guys, kebanyakan spesies ular air, bukan kebanyakan lah, memang spesies ular air daripada keluarga Homalopsidae, dia tidak mempunyai bisa. So, jangan risau lah. Cuma takat ni, bagi saya, spesies ular air ni, dia adalah sejenis ular yang jenis harmless lah. Dia tak suka attack lah. Dia tak suka attack. Dan sumber makanan dia tak lain tak bukan, sumber makanan dia adalah ikan. Selain daripada ikan tu, ada yang makan belut eh. Tetapi sebenarnya spesies ular air ni dia ada pemangsa lain yang memangsa dia. Contohnya macam ikan haruan, snakehead fish. So ikan haruan ni apa ni, ular pun dia makan. Selain pada ikan-ikan kecil, ular pun dia makan. Ada apa lagi ni tambahan untuk ular ni? Ular kita teruskan. Yang paling besar kita pernah jumpa, paling je jadi hijau macam ada lumut. Besar. Yang tu besar. Yang tu saiz maksimal yang pernah saya jumpa dengan hari. Yang ni kira 1 meter pun tak sampai lagi ni. Ni saiz kalau kiranya sub adult lah. Darah muda. Darah muda. Ambil ni. Bagi makan. Eh, bagi kat ni? Yang ni boleh. Kita bagi makan ular krik ni. Bubur dalam beg awak. Dalam ni ada mata kain. Ada tas. Gigit lagi. Bukan spesies ni kita jumpa dengan ayuk. Ya, kita pergi buat dengan ayuk video masa cari ikan dalam jari ular dalam bubu. Memang spesies ular ni. Yang okay. Tu dia lebih hitam sebab keadaan air dia. Environment dia gelap. Air dia pun hitam. Okay gang, so malam masih muda, kita teruskan dia. Kalau dapat 1, 2, 3 spesies, 4 spesies pun lagi, tak apa, setakat kita mampu pada malam ni. Jom. Ya. Ada orang nak bunuh diri, tekan agak nak berkati guys. Aku sepak ni. Ni ulang balik ni. Ulang balik ni, saya sepak rangkang. Allah pergi. Oh gila. Sebelah Yuni. Kambing. Undo. Kambing. Undo punya undo, undo punya undo. Undo punya undo. Aduh. Nak buat macam ni? Mandi ke? Tak malam. Malam masih muda tak? Okey guys, jom kita teruskan ke tempat lain. Allah maksimal. Ingat peristiwa ni. Jangan ulang ni. Siap sejarah ada ni. Malu ni, malu ni. Jangan ulang ni sejarah tu. Nasib baik masa mu jatuh kat sini. Tak sempat nak rakan ni. Cari lagi. Come here. Ini dia. Lain daripada yang lain. Pare, kepik. Jangan lagi, kepik. Ah, tu dia bos tu. Ha, ini lain daripada lain. Ni atas. Okay guys. Ini lain daripada lain. Sebab apa aku cakap lain, ini adalah spesies yang lain daripada yang kita jumpa tadi. Spesies yang ketiga kita jumpa. Allahuakbar. Kau apa dah ni? Hanya buku saja. Buku apa ni? Buku satu lebih. Satu lebih dah ni? Guys, yang ni adalah ular air pelangi. Ular air pelangi. Jadi aku bagi dekat Arif lah terangkan pasal ular ni. Ular ni nama dia, kita panggil dalam bahasa Inggeris ni, nama dia rainbow water snake. Dia punya nama scientific Anhydrus. Saya tak ingat dia punya size maksimal tu. Aku pun tak ingat dah size maksimal dia. Eh, pasal pukul 1 lebih. Masih letih dah.
Dah berapa jam kita berjalan, start pada pukul 9 lagi. Mari tengok. Mari main, mari kita tengok. Tapi yang ni lain daripada yang lain ya. Ya, ya, ya. Kalau ular yang kita jumpa tadi, dia kepala dia besar. Yang ni kepala, kepala dia, dia kecil je. Tapi badan dia, ini badan dia, tengok berapa kali ganda daripada saiz kepala dia. Ni. Tapi kalau tengok dengan lebih jelas lagi, kalau nampaklah dia punya bahagian kepala dia, mata dia timbul sikit kalau nak banding dengan ular lain. Dia macam terkejut tak? Dia macam terkejut sikit. Okay, jadi guys, kalau kita nak identify ular ni, kalau saya tengok pada kamera ni, saya nampak lah jalur. Tengok ni ada dua jalur atas ni. Tak terang mana lah jalur dia. Tak terang sangat pun jalur dia. Kalau kita suluh badan dia, dia macam ada warna pelangi-pelangi sikit. Berkilau sikit. Berkilau lah. Tapi aku tengok ada satu benda yang pelik bagi ular ni. Macam dia, macam aku tengok macam dia bunting. Dia tengah bunting. Tengok. Sebab saiz badan dia pun agak sihat. Kalau kita tengok dekat sini, bawah perut dia ni, dia ada lekuk. Ni ada lekuk. Ha, ni. Jadi kat sini aku boleh katakan ular ni ada anak dalam perut dia. Spesies ular air ni, yang rainbow atau snake ni, dia akan melahirkan anak ni. Okey, jadi kita tengok ni, di bawah perut dia ataupun di sisi dia, dia ada garisan berwarna kelabu daripada bawah sampailah ke ekor dia. Ni bahagian bawah ekor pun masih ada lagi garisan tu. Dan keseluruhan bawah perut dia berwarna putih. Jadi sangat-sangat mudah bila kita nak identify spesies ular air pelangi ni. Okey, lupa nak bagi tahu, spesies ular air pelangi ni dia tidak mempunyai bisa. Macam saya cakap tadi lah, ular air memang tidak berbisa. Tapi betul-betul ular air lah. Jangan separuh air. Separuh air macam ular katam apa semua. Yang tu memang spesies orang kata top lah. Top two, venomous, top one, highly venomous dekat Malaysia ni. Memang sangat-sangat berbisa. Okay guys, ular ni selalunya kita akan jumpa di kawasan parit-parit lah. Kawasan pepaya. Macam kalau ikutkan sawah padi tu pun ada kat dia ni. Cuma dekat air masin yang dia tak ada. Dekat air masin. Yang kita jumpa malam ni, ni semua air tawar. Jadi kalau nak cari dekat air masing memang ataupun air payau, memang tak ada spesies ular ni. Kalau dekat air payau, biasanya dia ada dogfish water snake. Yang ni adalah rainbow water snake. Jadi saya rasa itu saja berkenaan ular air pelangi ni. Dengan kepala dia memang kecil, nampak lemah ya. Ini kita lepas. Sebab ular katam tu dia tak makan. Dia tak makan ni? Dia kurang selera dengan ular air pelangi ni. Okay, jom. Dengan kita lepaskan balik dia ke habitat asal dia. Dia tengah bunting siang dia. Biar dia membiak tu. Laju bos. Kecil dia. Nampak kepala kecil gitu pun, kuasa tidur dia memang lagi. Kecil-kecil kan aja. Guys, kita macam mana? On tak on? Saya melengkung. Saya on saja, tapi kalau tipu dah melengkung, kita pun melengkung. Okay, alhamdulillah malam ni kita boleh tiga spesies ular. Malam ni kita dapat rice paddy water snake, kita dapat puff fish water snake, ataupun ular air kaduk nama dia. Dan last kali kita dapat rainbow water snake. Jadi bagi saya, complete ular yang familiar, ular air yang familiar. Dan sentiasa kita jumpa lah yang biasa orang jumpa. Ada di kawasan macam ni lah, yang berair, air tawan. Tapi malam ni kita tak jumpa apa yang kita cari selain daripada ular air lah. Batang tebu, batang payung, ular sawa, kucing kobra, tedung sembur. Dan kita tak jumpa ular tedung pula. Tapi macam pot yang saya bagi tahu tadi, dekat atas tadi, memang pot yang agak seram lah. Yang kita masuk tadi. Jadi saya rasa itu saja perkongsian video kami pada kali ini. So waktu pun dah pukul 1 lebih. So next time kita akan buat lagi night hopping. Okay, jika rasa video ni menarik dan informasi, so komen dekat situ. Saya nak lagi video night hopping daripada spot kita. Jangan lupa untuk like dan share video ni. Okay, kasih ramai, kasih meletup. Babum boom. Okay guys, jumpa di next video. Kok King Cobra channel ular anda.
Bye-bye. Zas.